Hai semuanya, kembali lagi di Beta Plakat ID, budidaya ikan cupang skala rumahan. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan ciri-ciri ikan cupang FCCP dan ikan cupang fancy. Simak videonya sampai habis dan semoga setelah menonton video ini teman-teman mendapatkan informasi terkini seputar ikan cupang. Jika ada yang kurang dalam penjelasan saya, silahkan tulis di kolom komentar. Jika suka videonya silahkan di like dan jangan lupa subscribe. Check it out. FCCP singkatan dari Fancy Chopper Plaka. Ia berasal dari Vietnam, populer sejak tahun 2019 sampai sekarang. Namun masih banyak yang sulit membedakannya dengan jenis cupang lain karena memiliki cara warna variatif ya, bermacam-macam seperti ikan cupang koi dan cupang fancy. Ciri utama ikan cupang FCCP ialah terdapat sisik warna putih ya, mengkilat dan memiliki warna hijau. Ini yang disebut dengan chopper. Nah, harus ada kedua ciri khas warna tersebut. Jika tidak memilikinya, maka bukan termasuk cupang FCCP. Meskipun saat ini banyak varian lain yang berasal dari kawin silang seperti cupang FCCP Gold dan yang cupang FCCP White Scale, tetap saja harus memiliki ciri khas SW-nya. Dari segi warna, saat ini ada 3 jenis utama cupang FCCP, yaitu FCCP Gold, Army, dan White Scale. Nah, bentuk tubuh cupang FCCP ini punya ekor dan sirip yang tajam, teman-teman. Ekornya membentuk gambar seperti duri dengan dikelilingi bentuk setengah lingkaran di sekitarnya. Ekor tersebut menjadi ciri khas bentuk tubuh cupang FCCP. Sedangkan kepalanya tidak harus botak bersih tanpa sisik, karena terkadang ada yang memiliki warna lain atau sisik berwarna di kepalanya. Nah, matanya teman-teman, mata cupang FCCP bulat dan berwarna hitam, tidak terlalu menonjol dan tidak nampak dominan. Pula warna ciri khas dari ikan cupang FCCP ya, fancy chopper plaka. Ikan cupang fancy. Ikan cupang fancy adalah ikan cupang dengan warna degradasi ya. Jadi jika terkena sinar akan muncul warna-warna lain di tubuhnya, teman-teman. Ya. Ada banyak kombinasi warna di tubuhnya seperti biru, hijau, toska, oranye, putih, merah, hitam, ungu. Dan semua warna yang ada di dunia ini bisa ada di tubuhnya. Karena itulah ia dijuluki sebagai lukisan karena sebab keindahan kulitnya benar-benar nampak beragam dan bersinar seperti lukisan. Nah, ikan cupang fancy ini berasal dari Thailand, teman-teman. Hasil dari uji coba kawin silang selama bertahun-tahun oleh breeder profesional. Nah, bentuk tubuhnya, teman-teman. Bentuk tubuh ikan cupang fancy ini lonjong, kepalanya seperti peluru dan siripnya tidak sebesar ikan cupang half moon. Siripnya lebih kecil dan sedikit memanjang, tidak berbentuk lebar. Mata ikan cupang fancy berbentuk bulat sempurna dan berwarna hitam. Apapun perpaduan warna di tubuhnya, matanya tetap berwarna hitam pekat. Itulah ciri dari ikan cupang fancy. Ya. Terima kasih sudah menonton. Kita ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.